Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
Allahu akbar walillahi waham. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar
أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Diberitahukan kepada seluruh jamaah bahwa sholat Idul Adha akan dimulai pukul 6.15. Sekali lagi, sholat Idul Adha akan dimulai pukul 6.15.
Bagi jamaah yang masih di luar bisa segera masuk. Untuk di masjid di lantai 1, di lantai dan lantai 2 dikhususkan bagi laki-laki. Sekali lagi, bagi jamaah laki-laki yang mungkin tidak lantai 1 sudah penuh, bisa langsung naik ke lantai 2. Dan bagi jamaah perempuan bisa di luar. Sebagai informasi bahwa untuk Idul Adha tahun ini di Masjid At-Taufik akan menerima pengurban sejumlah 4 sapi dan 27 kambing. Bagi warga masyarakat ataupun jamaah ataupun pengurban yang ingin menyaksikan prosesi penyembelihan, bisa nanti di parkir Masjid At-Taufik sebelah selatan dari luar pagar. Sekali lagi, bagi warga masyarakat ataupun jamaah ataupun pengurban yang ingin menyaksikan prosesi penyembelihan, bisa datang nanti ke parkir Masjid At-Taufik sebelah selatan dari luar pagar. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyriqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwajina
أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشرقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sekali lagi diberitahukan kepada seluruh jamaah bahwa sholat Idul Adha akan dimulai pukul 6.15 dan bagi jamaah laki-laki yang masih di luar bisa masuk ke dalam. Kalau di lantai satu penuh bisa naik ke lantai dua, dan bagi para jamaah ibu-ibu laki-laki ataupun perempuan silakan bisa dipenuhi dari saf yang paling pertama. Sekali lagi bisa dipenuhi di saf yang paling pertama dan perolehan kurban di Masjid At-Taufik untuk tahun ini adalah 4 sapi dan 27 kambing. Bagi para warga jamaah ataupun pengurban yang ingin menyaksikan proses penyembelihan bisa datang ke parkir Masjid Selatan, sebelah selatan Masjid At-Taufik dari luar pagar. Sekali lagi bagi bapak ibu yang masih di luar atau masih perjalanan bisa segera menuju ke masuk ke Masjid At-Taufik karena sholat Idul Adha akan dimulai pukul 6.15. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa ala zurriyati sayyidina Muhammad wa sallim tasliman kathiran kathiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kepada seluruh jamaah di Masjid At-Taufik, kita akan melaksanakan sholat Idul Adha bersama berjamaah. Bagi jamaah laki-laki bisa naik ke atas kalau di lantai satu sudah penuh, dan untuk imam dan khotib sholat Idul Adha pada tahun ini akan
Imam sholat Idul Adha pada hari ini adalah Ustadz Farid, dan untuk khatib adalah Ustadz Riyad Ahmad. Kepada Ustadz Farid kami persilakan. Sallu sunnatan li'idil adha rakataini jami'atan rahimakumullah. Alhamdulillah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salat Idul Adha dilaksanakan dengan dua rakaat. Rakaat pertama dengan 7 takbir, di rakaat kedua dengan 5 takbir. Di sela-sela takbir tersebut membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Adapun niat salat Idul Adha, usalli sunnatan li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat salat Idul Adha sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بحسن أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى عمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية.
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سبحان الله سبحان رب العظيم سبحان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد السماوات الله أكبر سبحان سبحان الله أكبر بفضل الحمد الله أكبر سبحان الله أكبر تحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى بلد أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وبارك على محمد آمين يا رب بشرف السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أثابكم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصره
وانصرهم على المعاندين. يا رب اختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqa az-zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'd. Fa khassa bi'udhimi syuri wal ayyam wal layali bimazaya wa fadaili yu'adhdhimu fiha al-ajr wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila ar-rashad. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعله الطاعات بفعل الطاعات، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ayuhal hadiruna rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat indah ini kami berpesan kepada diri kami sendiri dan kepada siapapun hamba Allah yang berkenan untuk bersama-sama watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Pesan yang paling tertinggi adalah pesan bagaimana kita berbekal dalam kehidupan dunia ini hingga akhirat, yakni dengan sebaik-baik bekal tidak lain dan tidak bukan adalah ketakwaan. Ketakwaan yang disertai dengan ilmu. Segala sesuatu terus bertambah, hal-hal baru terus bertambah, informasi terus bertambah, permasalahan, persoalan, problematika terus bertambah. Bila ilmu dan takwa tidak kita tambah, maka pasti yang bertambah adalah stres kita setiap hari. Ayuhal hadirun rahimakumullah, pada kesempatan yang indah ini kami akan sedikit mengulas sesuatu yang sangat luar biasa dari kisah adanya kurban. Sebenarnya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, adanya kurban itu
telah ada sejak zaman putra-putranya Nabi Adam alaihissalam. Hanya terdapat sekian banyak penyelewengan. Kurban yang dimaksud adalah apapun yang dilakukan yang dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Karena terjadi banyak penyelewengan, kala itu adalah termasuk mengkurbankan manusia untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Ada sekian banyak agama-agama kala itu di agama putra-putranya Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan di beberapa sirah, salah satunya yang paling fenomenal adalah di dalam Qisasul Anbiya'nya Ibnu Katsir. Di sana dikatakan mulai terjadi banyak sekali penyelewengan-penyelewengan agama. Terus-terus turun-turun-turun sampailah kemudian mendekat kepada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kala itu adalah hal yang lumrah manusia mengorbankan sesama manusia demi mendekatkan kepada Tuhannya. Namun karena terjadi penyelewengan, banyak yang disebut Tuhan padahal bukan Tuhan. Ada berhala-berhala, terus kemudian ada keyakinan-keyakinan yang itu diyakini sebagai Tuhan. Pada intinya, kala itu banyak manusia melakukan, mengorbankan sesama manusia juga dalam rangka mendekatkan kepada Tuhannya. Ada sekian banyak data yang bisa kami rangkum. Di antaranya misalkan di Mesir, itu kalau ada gadis tercantik maka akan dipersembahkan kepada Dewi Sungai Nil. Terus kemudian ada lagi di Kanaan Irak, itu bayi-bayi dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka, yakni Dewa Baal. Ada di suku Aztec dan sebagainya, justru jantung dan darah manusia dipersembahkan kepada Dewa Matahari. Kemudian di Eropa yang sekarang menjadi Eropa itu, mengorbankan justru adalah para pemuka-pemuka agamanya dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ada apa yang dinilai dengan Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian singkat cerita, seluruh agama, terutama agama-agama samawi, memposisikan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kala itu hidup sekitar 18 sebelum Masehi, 18 sebelum Masehi. Nyaris semua agama-agama, terutama agama-agama samawi, mendudukkan, memposisikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai manusia yang sentral. Kala itu terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa kalau untuk Tuhan, kalau untuk dewa-dewa mereka, kalau untuk yang dipertuhankan, maka kalau toh harus menyembelih sesama manusia itu layak. Namun dalam pendapat yang lain, wah, kalau manusia ya ndak, kalau manusia tidak. Yang satu mengatakan bahwa manusia sekalipun kalau sudah dipanggil untuk dipersembahkan, disembelih, dihabisi demi pendekatannya kepada Tuhan, itu layak. Sementara yang satunya tidak. Kemudian adanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi sentral para agama-agama samawi, dilirik oleh semua agama-agama, ternyata kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. Seolah-olah pendapat menang yang ana. Lihat Ibrahim alaihissalam, nabi yang diakui oleh agama-agama samawi, saja mau menyembelih putranya, seolah-olah bilang begitu. Sementara pendapat yang kedua, masa iya sih? Sampai kemudian pada saat betul Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, yang kala itu masih kecil, namun qadarullah, atas izin Allah, tentu tidak ada yang namanya Allah itu salah desain. Apalagi Allah itu berubah pikiran kalau dalam bahasa manusia, tidak.
Ini adalah desain besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat mau menyembelih Nabi Ismail, ternyata oleh malaikat Jibril diganti dengan hewan. Diganti dengan hewan yang kita kenal hari ini sebagai domba atau kibas atau kambing kalau pada sininya. Begitu diganti, maka dari kedua belah pihak yang berpendapat ini menjadi menemukan titik temu, titik sepakat. Oh, ternyata yang dikorbankan memang manusia, tapi bukan manusia secara fisik, melainkan manusia yang di sana yang disembelih adalah sifat kebinatangannya. Karena kala itu fisiknya Nabi Ismail alaihissalam itu selamat, sementara yang diniatkan kala itu adalah ketakwaan. Alhasil disingkirkan sifat-sifat kebinatangannya. La yanalallahu duhumuha wa la dima'ahu wa la yanalu taqwa minkum, kata Al-Qur'an. Yang dikehendaki dari prosesi penyembelihan itu adalah bukan sebenarnya bukan darah dan dagingnya, tapi bukti ketakwaan. Alhasil sebenarnya sejak terjadinya momen Idul Adha, kita dituntut untuk lebih bertakwa. Dalam hal apa? Secara spesifik dalam hal menyingkirkan sifat kebinatangan kita. Memang ada, oh banyak. Contohnya, satu misalkan sifat kebinatangan yang nempel di dalam diri kita adalah serakah. 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 Kita ini kalau sudah kadung ingin harta, kita ini kalau sudah kadung ingin jabatan, kita ini manusia kalau sudah kadung menginginkan pujian dan sebagainya, maka kadang-kadang kita menyingkirkan yang lain. Bahkan kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia ngalah-ngalai binatang itu sendiri. Kambing, seserakah-serakahnya kambing yang dimakan adalah rumput. Tapi manusia apabila kalau sudah kadung serakah, itu beras dimakan, uang dimakan, semen dimakan, aspal dimakan, teman sendiri juga dimakan. Maka momen Idul Adha seperti ini sebenarnya kita adalah sebuah momen kesepakatan bersama. Yuk bareng-bareng kita singkirkan sifat kebinatangan kita. Bayangkan bila andai ada di satu Semarang saja, Kali Gawe, orang hilang sifat kebinatangannya. Kemudian di Banyumani, orang hilang sifat kebinatangannya. Sadar, ini Idul Adha menghilangkan sifat kebinatangan kita. Kemudian Semarang Barat, Semarang Utara dan sebagainya sepakat sifat kebinatangannya habis. Maka momen Idul Adha untuk membenahi sebuah daerah, bahkan untuk membenahi bangsa, harusnya sudah sangat cukup. Hadirin rahimakumullah. Itu baru contoh pertama. Misal lagi contoh yang kedua. Salah satu sifat kebinatangan yang nempel pada diri kita disebutkan di dalam banyak kitab-kitab tasawuf, terutama Imam Ghazali itu sering mengulang-ulang. Kalau yang kekinian Imam Ibnu Qayyim pun sering mengulang-ulang. Ada banyak sifat kebinatangan yang nempel dalam diri kita. Apalagi contohnya, misalkan contohnya adalah yang tidak punya malu itu adalah binatang. Yang tidak punya malu itu adalah binatang. Maka bila nempel itu dalam diri kita, maka ada sifat kebinatangan. Gak ada istilah yang namanya kambing betina itu terus pakai jilbab, itu enggak ada. Ya yang namanya kambing itu ya enggak punya malu, buka aurat begitu saja, di mana-mana, di jalan sambil kesana kemari. Nah, maka kalau hari ini ada orang muslimah enggak malu membuka aurat di jalan, di mall, kemudian di HP dengan pose ini dan sebagainya, enggak tahu mungkin itu. Nah, ada yang mengatakan, ya udah usah disebutkan lah. Pada intinya adalah dengan adanya Idul Adha ini kita sedang menyembelih, sedang menyingkirkan salah satu sifat kebinatangan, yakni tidak punya malu. Karena sebenarnya aslinya orang mukmin itu
Al-haya'u minal iman. Malu itu. Benar-benar. Itu bagian besar dari iman. Dan tidak punya malu, itu berarti sifat binatang. Maka adanya Idul Adha ini, kita sedang bersama-sama berbenah, berbenah umat, berbenah bangsa, berbenah daerah, berbenah keluarga, terutama minimal. Minimal kita bisa berkata kepada anak-anak kita yang masih lugu-lugu. Saya sering katakan kepada anak saya yang masih lugu, itu lu lihat itu lu mbak, mbak kecil itu maksud saya adalah anak saya itu lu mbak, kalau kambing itu enggak pakai kerudung toh? Iya, enggak pakai kerudung pak, enggak pakai yang panjang-panjang, enggak pakai toh? Enggak pakai lah. Terus kambing pakainya apa? Iya, kambing itu telanjang. Ah, makanya kalau enggak nutup aurat itu seperti anak saya bisa jawab. Maka kalau yang kecil seperti ini saja bisa jawab, masya Allah, apalagi yang besar. Hadirin rahimakumullah, terlalu panjang apabila kita menyebutkan sifat-sifat kebinatangan yang perlu disembelih, perlu disingkirkan, perlu dihabisi pada saat momen Idul Adha, terlalu banyak. Satu lagi, terakhir, tiga aja. Terakhir. Apa sifat kebinatangan yang nempel pada diri manusia yang harus dihabisi ketika Idul Adha, yang andaikan seluruh Indonesia ini paham bahwa momen Idul Adha adalah momen menyingkirkan akhlak kebinatangan, maka sebenarnya momen Idul Adha ini cukup sekali untuk memberesi bangsa. Hadirin rahimakumullah, yang nomor tiga misalkan adalah hubungan muasyarah. Tidak ada yang namanya kambing atau sapi jantan begitu ngelirik, betina cantik itu, ngelihat kambing cantik itu langsung akad dulu, datangi orang tuanya, tidak ada. Yang namanya binatang itu pokoknya asal tertarik, ngelirik, selingkrik gitu saja, senggol gitu saja. Itu binatang, itu sapi, itu kambing. Terus kemudian ada manusia, nggak pakai akad, nggak pakai ta'aruf, belum apa-apa sudah dibawa ke sana kemari. Ya Allah, itu sifat binatang. Ini Idul Adha seperti ini, semua sadar bahwa ada kebinatangan yang nempel di dalam diri kita, bahwa orang kalau langsung kepada seorang wanita, pria sama wanita di luar nikah itu binatang. Sadar seperti itu, kemudian dia malu pada kambing yang disembelih, malu pada sapi yang disembelih. Sebenarnya selesai itu urusan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, yuk bareng-bareng saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan keluarga, juga mengingatkan kepada hadirin rahimakumullah untuk bareng-bareng kita semakin bertakwa. Minimal salah satu takwa kita adalah menyingkirkan sifat-sifat kebinatangan kita pada saat nanti kita menyembelih kurban. Menyembelih kurban, selain kita mendekat kepada Allah, maka kita pun berniat menyingkirkan sifat kebinatangan. Terakhir, ada yang tanya, ngeledek saya, Kang, kalau menyembelih kambing, menyembelih sapi adalah menyingkirkan sifat kebinatangan, kenapa yang disembelih tidak sekalian singa, tidak sekalian ular? Saya bilang, buka kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatihi. Yang namanya syariat Islam itu dari segala sudut itu tepat. Kalau yang disembelih singa, sapa sing wani nyembelih? Golek ini tok lu angel. Habis jadi daging, apa bisa dimakan? Maka itulah syariat Islam. Masya Allah, dari segala sudut itu indah semua. Yang disembelih itu kambing, sapi, dalam rangka setelah itu bisa menjadi makanan bersama, bisa menjadi syiar Islam, bisa orang-orang yang jarang makan daging bisa turut merasakan. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Inilah indahnya Islam. Demikian, semoga bermanfaat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alana Allahu wa iyyakum min 'ibadihil muttaqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratihi 'ibadihis salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li lakum wa li walidayya wa li sa'iril muslimin والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زينك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, 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 wa lillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتناعه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورسولك وملائكته المقربين. اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ibadallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب